Potret keramahan Jokowi, terima foto bareng anak kecil, di sela-sela wawancara. Ya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh sambutan masyarakat yang telah diberikan dan dukungan yang diberikan kepada saya. Ada hal unik terjadi ketika sesi wawancara bersama Presiden ke-7, Joko Widodo, usai purna tugas. Pada saat wawancara yang berlangsung di kediaman Sumber Banjarsari Solo, tiba-tiba saja muncul seorang anak laki-laki, merangsek di barisan depan, berdiri tepat di depan Jokowi. Hal itu pun membuat sejumlah awak media, atau wartawan, yang sudah bersiap untuk melakukan sesi wawancara terkejut dengan aksi anak tersebut. Anak tersebut merangsek ke barisan paling depan, karena ingin foto bersama Jokowi. Melihat hal tersebut, kemudian anak tersebut diminta untuk mendekat oleh Jokowi. Keceriaan pun terlihat di wajah anak tersebut, karena bisa berfoto bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam video tersebut, juga terdengar suara dari ibu anak kecil tersebut, yang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jokowi. Ya, makasih ya Pak Jokowi. Momen ini merupakan momen yang sangat menarik, pasalnya di saat Jokowi telah purna tugas, namun masih banyak masyarakat yang antusias ingin bertemu langsung, bahkan berfoto maupun bersalaman dengan Jokowi. Hal ini terjadi karena mereka ingin menunjukkan rasa kecintaan dan kebanggaan mereka terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.